الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saya kira semua kita sedia maklum pertemuan yang diadakan pada malam ini adalah rentetan daripada kuliah yang telah diadakan beberapa minggu yang lepas, di mana ada soalan yang diutarakan oleh seorang hamba Allah, semoga Allah merahmati beliau, berkenaan tentang isu jihad ya di Afghanistan dan juga di Palestin, dan juga isu tentang boikot. Maka hasil daripada jawapan yang telah diberikan itu telah menyebabkan telah menghasilkan banyak pandangan-pandangan ya, juga termasuk banyak ulasan-ulasan dan tidak kurang juga kritikan-kritikan yang telah diberikan. Dan apa yang saya dapat lihat berdasarkan kepada ulasan-ulasan yang dimaklumkan kepada saya, saya sedikit sebanyak merasa sedikit duka cita mengenangkan kebanyakan daripada ulasan-ulasan yang diberikan itu banyak lebih kepada semangat dan juga emosi yang saya kira agak melampau batas. Ini tidak mengambil juga, ada juga yang mengambil kesempatan untuk mengadu domba, untuk melagakan antara pihak-pihak ya, yang tidak sependapat dan sebagainya, di mana saya kira hal ini sepatutnya kesemuanya sepatutnya dielakkan, kerana perbincangan permasalahan yang kita bicarakan di sini adalah satu perbincangan ilmiah, maka sepatutnya ia juga diuruskan secara ilmiah. Adapun apabila saya melihat ulasan-ulasan yang diberikan itu, di mana seperti yang saya sebutkan, di banyak emosi dan banyak kepada semangat. Di sini saya ingin menyatakan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sini harus kita lihat di dalam persoalan agama secara umum dan dalam masalah jihad secara khusus, kita harus jujur dengan hati kita. Apakah kita boleh membincangkan isu ilmiah seperti ini secara semangat dan emosi? Daripada satu sudut, barangkali mereka yang inginkan jihad, mereka bersemangat. Daripada satu sudut, memang tidak menafikan secara umumnya ia baik. Tetapi saya ingin memberikan satu contoh dan insya-Allah dapat kita membuat satu kesimpulan. Bagaimana kalau seorang itu dia bersemangat untuk mengajak orang kepada mengerjakan sembahyang misalnya. Kita semua sedia maklum sembahyang itu adalah satu yang dituntut oleh syarak. Tetapi kerana dia semangat, dia sehingga mengabaikan syarat-syarat serta kaedah-kaedah serta penetapan-penetapan yang telah digariskan oleh syarak di dalam mendirikan solat. InsyaAllah seperti mana yang kita sedia maklum di antara syarat-syarat solat misalnya. Apa dia? Antaranya adalah seorang itu perlu mengangkat hadas, perlu mengambil wuduk, perlu membersihkan pakaian dan tempat solatnya daripada najis, perlu menghadap kiblat. Bayangkan kalau sekiranya orang yang semangat ini, kerana dia terlebih semangat, dia sehingga mengabaikan semua syarat-syarat solat ini. Sehingga dia menganggap bahawa kalau kita menegur orang yang solat tanpa mengambil wuduk misalnya, dia mengatakan bahawa dia menyalahkan orang yang menegur. Dia menyalahkan orang yang cuba memperbetulkan dengan mengatakan bahawa tidakkah ini adalah satu solat yang disyariatkan, yang dituntut oleh agama.
bagaimana kamu boleh berkata macam ni? Tidakkah kamu punya perasaan terhadap orang yang nak solat ni? Kesianlah dia. Takkan kita nak larang dia buat benda yang baik? Misalnya. Ya. Bahkan boleh dia mengatakan bahawa bagaimana pula dengan seorang-orang yang dah solat macam dia tanpa wuduk? Takkan kita nak kata Allah akan menolak solat dia? Takkan kita nak kata dia tak dapat pahala? Ya. Dan saya kira dalam hal ini kita semua sepakat, setuju dengan mengatakan bahawa sama sekali cara semangat macam tu tidak boleh diterima. Ini kerana solat seperti mana ibadah-ibadah yang lain, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Maka seperti mana di antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allahu salatu ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima solat seseorang itu kalau dia berhadas melainkan setelah dia mengambil wuduk. Allah tak terima. Rasulullah kata salamullah. Maka kerana itu kita secara tegas dan secara yakin kita mengatakan bahawa solatnya tertolak. Adapun soalan kita kasihan, itu bab lain. Tetapi sebenarnya kita sekarang ingin membicarakan tentang dari segi hukum, sah ataupun tidak, boleh ataupun tidak, ini persoalan kita. Maka berbalik kepada isu jihad, apakah kita di sini nak mengatakan bahawa, di sini yang kita kena jawab secara jujur, apakah kita nak mengatakan bahawa jihad tidak ada syarat-syarat dan juga kaedah-kaedah dan tidak ada zawabit, tidak ada penetapan-penetapan yang telah ditetapkan oleh syarak? Atau adakah dia berdiri di atas semangat dan emosi semata-mata? Maka hasilnya siapa yang ada semangat, bolehlah dia mendefinisikan jihad ikut yang mana dia yang dinampak. Yang penting semangat untuk jihad, lakukan apa yang kamu mahu. Adakah begitu? InsyaAllah dalam hal ini kita harus tegas dengan mengatakan bahawa jihad sebagai satu yang disyariatkan di dalam Islam, seperti ibadah-ibadah yang lain, ia datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Maka seharusnya kita kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti mana yang Allah kehendaki kita salat, begitu kita salat. Maka begitu juga seperti mana yang Allah kehendaki kita jihad, sepatutnya begitulah kita jihad. Dengan kita kembali kepada syarat-syarat, kita kembali kepada zawabit, penetapan-penetapan yang telah ditetapkan, maka atas itu kita bertindak di dalam jihad. Muslimin muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati Allah, hakikatnya persoalan tentang jihad telah dibicarakan, telah dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh secara khasnya sejak zaman berzaman. Ya. Ulama dahulu, ulama salaf dahulu sehinggalah ke ulama pada hari ini, mereka telah membicarakan, membahaskan secara terperinci tentang jihad. Walau bagaimanapun, saya kira masa pada malam ini tidak mengizinkan untuk kita, kalau kita nak cerita sitang panjang lebar tentang jihad, maka saya kira ada baiknya kalau kita sekadar fokus pada poin-poin penting yang saya lihat ramai yang keliru tentang masalah syarat-syarat dan penetapan-penetapan jihad ini. Maka sebagai permulaan, ya, saya ingat ada baiknya kita cerita jihad, apakah itu jihad, ataupun secara spesifiknya jihad itu macam mana. Seperti mana yang telah dibincangkan oleh para ulama dahulu, seperti mana Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, di dalam, begitu juga dengan Ibn Al-Qayyim, begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, termasuk dengan ulama kontemporari seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin dalam kitab fiqahnya yang cukup bermanfaat, cukup berilmu, iaitu Syarhul Mumti'. Syekh Ibn Uthaymin, dia mengatakan bahawa jihad itu terbahagi kepada dua. Yang ini saya lihat ramai yang tidak faham. Jihad terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah jihad qital atau jihad talab, atau yang dikatakan sebagai jihad dakwah, yang semuanya bererti jihad menyerang, di mana umat Islam
tentera umat Islam keluar daripada negara Islam untuk menyerang musuh-musuh mereka di luar. Jihad menyerang. Dan hukumnya ulama mengatakan ia adalah fardu kifayah. Di mana sekiranya sebahagian melaksanakannya, maka kewajipannya akan tergugur ke atas umat Islam yang lain. Ini satu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah jihad ad-difa', jihad mempertahan ataupun jihad pertahanan, yang bermaksud umat Islam mempertahankan negara mereka yang diserang oleh musuh. Maka dalam jihad jenis yang kedua ini, iaitu pertahanan, ia ulama mengatakan hukumnya adalah fardu ain, di mana wajib ke atas setiap individu Muslim untuk mempertahankan negara yang sedang diserang oleh musuh. Jenis jihad difa' ini, ya, jihad pertahanan, ia adalah bentuk jihad, salah satu daripada tiga bentuk jihad yang fardu ain. Maka kita ada jihad pertahanan yang pertama, fardu ain. Yang kedua, yang juga jihad yang dikatakan sebagai fardu ain, adalah sekiranya seorang, salah seorang individu Muslim dilantik atau diarahkan oleh pemimpin Islam untuk dia berjihad, maka menjadi fardu ain ke atasnya untuk menyahut, untuk dia berjihad. Seperti mana dalam hadis Bukhari dan Muslim, wa idza stanfirtum fanfiru, dan sekiranya kamu diseru untuk yakni berperang, maka sahutlah seruan itu. Maka ini bentuk jihad yang kedua yang fardu ain. Adapun bentuk yang ketiga yang terakhir, ia adalah dalam keadaan sekiranya tentera Islam yang pada mulanya keluar daripada negara mereka untuk jihad menyerang, hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi kalau sudah sampai ke medan perang bertemu dengan musuh, maka dalam keadaan itu menjadi fardu ain ke atas semua tentera yang hadir untuk mereka untuk berdepan dengan musuh yang ada di hadapan mereka. Seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-15, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertemu dengan orang kafir, yakni dalam medan perang, maka janganlah kamu berpaling melarikan diri. Tak boleh berpaling. Sebaliknya, wajib untuk mereka teruskan jihad yang mereka telah keluar, ya, daripada negara mereka untuknya. Jadi ini adalah jenis dan hukum jihad. Ya. Juga yang saya kira perlu ditekankan di dalam kita membicarakan tentang jihad adalah beberapa penetapan-penetapan yang telah digariskan oleh syarak di dalam jihad. Di mana yang pertamanya, tidak ada jihad tanpa kekuatan atau kemampuan. Ini yang pertama. Tidak ada jihad tanpa kekuatan atau kemampuan. Hal ini seperti mana kalau kita lihat, ia menjadi kaedah umum di dalam segala suruhan-suruhan agama. Kita dalam agama kita ada dua, satu suruhan, satu larangan. Dalam suruhan dia menjadi satu kaedah umum, iaitu ia hendaklah dilakukan sedaya yang mampu mengikut kemampuan. Ya. Dengan erti kata, kalau tak ada kemampuan, tak, maka terangkat kewajipan itu. Dan hal ini insyaAllah kita sepakat, seperti mana kalau kita lihat dalam kewajipan zakat, kewajipan haji. Dia hukumnya apa? Wajib. Bahkan dia rukun, termasuk dalam rukun Islam. Tapi kalau seorang itu tidak ada kemampuan, maka kewajipan zakat ataupun haji akan terangkat bagi dia sehingga ada kemampuan. Apabila ada kemampuan, baru dia menjadi wajib ke atasnya. Maka hakikatnya begitulah jihad. Dia mengikut kemampuan. Hal ini seperti mana dalam ayat yang Quran yang kita sedia maklum insyaAllah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan seorang hamba itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Ya? Jadi ini secara prinsipnya. Tapi kalau kita perincikan lagi kekuatan, ya, kekuatan yang perlu ada. Kita mengatakan bahawa kekuatan menjadi syarat
wajib jihad di dalam jihad menyerang secara khasnya. Kekuatan menjadi syarat wajib jihad dalam jihad menyerang secara khasnya. Perlu ada kekuatan. Hal ini seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah yakni segala kekuatan kamu untuk menentang musuh yang kamu mampu. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan juga pasukan-pasukan berkuda yang siap sedia untuk kamu menakutkan musuh Allah dan juga musuh kamu. Jadi Allah kata apa? Dan persiapkanlah kekuatan. Itu apa? Satu suruhan, satu kewajipan. Ya. Tapi kita dah jelaskan ia adalah khas buat dalam jihad menyerang. Nanti kita perincikan lagi. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah memperincikan apa maksud kekuatan, al-quwwah. Di mana Rasulullah mengatakan, ala innal quwwah ar-rami, ala innal quwwah ar-rami, ala innal quwwah ar-rami. Sesungguhnya kekuatan itu adalah pada membaling. Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. Kekuatan pada membaling. Apa yang dimaksudkan? Kalau kita lihat pada zaman baginda, ia adalah dalam bentuk ia senjata seperti tombak dan panah. Dan kita melihat bahawa konsepnya sehingga ke hari ini sama. Ini adalah jelas, ini satu mukjizat daripada Rasulullah. Ya, kita melihat bahawa konsepnya sama. Bentuknya mungkin berubah. Seperti mana kita lihat pada hari ini. Dalam bentuk bom, bom tangan. Dalam bentuk roket. Dalam bentuk peluru berpandu, peluru nuklear dan sebagainya. Tapi dia semua kembali kepada asas yang sama, iaitu membaling. Ya. Jadi perlu ada kekuatan, ya, dalam jihad menyerang secara khasnya. Kita nak jelaskan lagi kekuatan yang bagaimana. Apakah kekuatan, apa juga kekuatan, batu pun kekuatan, elastik pun kekuatan. Kita kata sama sekali tidak. Sebaliknya, kekuatan yang dimaksudkan adalah syaratnya apa? Seperti mana dalam ayat Quran yang kita bacakan tadi, yang supaya dapat menakutkan musuh Allah dan musuh kamu, supaya ada timbul ketakutan pada musuh. Tapi kalau timbul gelak ketawa saja, dia tak jadi. Okay. Dia pegang machine gun, kita pakai batu, dia menakutkan dia ke menggelikan dia? Ha, itu jelas insyaAllah. Jadi perlu ada kekuatan yang menakutkan musuh. Yeah. Jadi ini dari segi kekuatan. Perlu juga dijelaskan bahawa kekuatan juga perlu dilihat dari segi bilangan tentera, di mana disyaratkan supaya bilangan tentera musuh jangan lebih daripada 2 kali ganda. Dan hal ini juga khas buat dalam jihad menyerang secara khasnya. Jihad menyerang. Syaratnya perlu ada kekuatan dan perlu ada bilangan tentera di mana jangan kurang daripada separuh tentera musuh. Maksudnya tentera musuh tu jangan lebih daripada 2 kali ganda. Hari ini seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-65 dan 66. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nabi harridhil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berjuang, berperang. Fa iyyakum minkum, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru. Sekiranya ada daripada kalangan kamu 20 orang yang sabar, dia akan dapat mengalahkan 200 daripada tentera musuh. Kalau ada daripada kalangan kamu 100 orang, dia akan dapat mengalahkan 1000 daripada tentera musuh orang kafir. Kerana Allah kata bi'annahum qaumul la yaqilun. Kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kita lihat Rasulullah Allah pada mulanya mewajibkan supaya kalau tentera Islam bertemu dengan musuh, kalau dia sampai 10 kali ganda, kita 20, dia 200. Kita 100, mereka sampai 1000. Berapa kali ganda? 10 kali ganda. Allah mensyaratkan supaya jangan berpaling. Bahkan wajib meneruskan jihad walaupun jumlah tentera musuh sampai 10 kali ganda. Maka Ibnu Abbas dalam kitab, di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran ini seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan bahawa apabila turun ayat ini, para sahabat merasa berat kerana mereka diwajibkan oleh Allah untuk
jangan berpaling dalam medan perang walaupun musuh sampai 10 kali ganda. Boleh bayangkan 100 berdepan dengan 1000. Maka itu adalah satu yang berat. Tapi ternyata bahawa Allah nak menguji kesabaran mereka, nak menguji sejauh mana keimanan mereka, sejauh mana mereka tunduk kepada perintah Allah. Dan mereka tunduk, ya. Baru datang ayat yang berikutnya, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan beban kamu. Wa 'alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu bahawa ada kelemahan pada kamu. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Maka sekiranya ada daripada kalangan kamu 100 yang sabar, dia akan dapat mengalahkan 200. Sekiranya ada 1000, dia akan dapat mengalahkan 2000 daripada tentera musuh dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang dapat kita faham? Kita lihat bagaimana Allah mensyaratkan supaya tentera musuh jangan lebih 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda, ya, atau kurang, maka wajib untuk berjihad menentang mereka. Haram berpaling. Wajib berjuang, haram berpaling. Haram melarikan diri, berundur, haram. Selama mana, jangan lebih daripada 2 kali ganda. Tapi kalau sudah 2 kali ganda, ya, kalau kita 100, mereka lebih daripada 200, atau kita 1000, mereka lebih daripada 2000, ya, kewajipan itu terangkan. Ya. Jadi dapat kita bayangkan, ini yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita nak tanyalah, bagaimana kalau sekiranya seseorang itu atau seorang individu atau tentera Islam itu berdepan dengan tentera musuh yang berlipat-lipat kali ganda, lebih daripada 10 kali ganda dari segi bilangan, lebih canggih, lebih kuat daripada segi persenjataan, bagaimana kita nak mengatakan? Apakah kita nak mengatakan, oh, wajib berjihad? Ini jelas satu yang adalah satu yang bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal yang kita telah bacakan tadi. Ya, bahkan ia lebih kepada, kalau kita silap langkah, dia boleh sampai kepada haram untuk kita terus berjihad dalam keadaan musuh yang sebegitu kuat, dalam keadaan bilangan mereka yang lebih banyak daripada kita. Kerana itu jelas akan membawa kepada kebinasaan kita. Itu jelas akan membawa mudarat lebih kepada kita. Seperti mana dalam firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah bersifat mengasihi kamu. Maka ini semua dilarang, ya, untuk kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Ya. Itu dari satu sudut. Dan daripada sudut yang lain, kita melihat kalau bagaimana kalau tentera musuh sebegitu ramai. Apakah kita dapat merealisasikan matlamat jihad? Apa itu matlamat jihad? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, seperti mana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Supaya kalimah Allah menjadi yang tinggi. Supaya kita dapat mempertahankan agama. Supaya kita dapat mempertahankan negara umat Islam. Supaya kita dapat mempertahankan marwah umat Islam. Tapi bagaimana kalau sudah musuh, sudah bilangan mereka sudah begitu? Apakah kita dapat mempertahankan, apakah kita dapat merealisasikan matlamat kita? Jelas, matlamat sudah tak dapat nak dikecapi. Sebaliknya yang akan berlaku. Umat Islam akan dihancurkan, akan diminasakan, ya, dan agama Islam juga akan dihina dan ditindas. Ya. Jadi ini dari segi kekuatan yang menjadi syarat, ya, di dalam jihad menyerang secara khasnya. Dengan erti kata lain, kalau dalam jihad mempertahankan pertahanan, maka kedua syarat kekuatan dari segi persenjataan ataupun kekuatan bilangan tentera, dia tidak menjadi syarat. Nah, ini kena jelas. Kalau umat Islam, negara mereka diserang, maka mereka berkewajipan untuk mempertahankan diri mereka dengan apa juga kekuatan yang ada.
walaupun senjata mereka serba kurang, walaupun bilangan mereka serba sedikit. Wajib dia menjadi fardu ain. Kenapa? Kerana kalau dalam keadaan itu, kita boleh bayangkan mereka diserang, ia adalah dalam soal hidup mati. Sama ada kita nak hidup ataupun nak mati, tak ada pilihan lain. Kerana itu mereka wajib berjuang. Kerana jika tidak, mereka akan dibunuh oleh musuh. Ya, maka perlu mereka mempertahankan dengan apa juga kekuatan yang ada. Cuma, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada perincian. Syekh Umar Bazmul, seorang pensyarah, pengajar di Universiti Ummul Qura, dia menjelaskan, ya, dalam kitabnya Al-Jihad, ya, hukumnya jihad. Dia nak memperincikan bahawa jihad pertahanan, ya, yang tidak disyaratkan ada kekuatan dari segi persenjataan ataupun bilangan, adalah khas buat jihad pertahanan dalam keadaan negara Islam diserang. Adapun kalau dalam jihad pertahanan di mana negara Islam sudah pun ditawan, sudah pun dijajah, maknanya tentera Islam dah serang dan dia dah menang, dah tawan dah, maka adalah sakibaki umat Islam dalam negara yang diserang itu. Maka untuk mereka nak melaksanakan jihad pertahanan, nak menghalau tentera musuh yang telah menjajah, syarat kekuatan dari segi persenjataan dan bilangan perlu ada juga. Maka yang dikecualikan hanya apabila diserang. Ya? Jadi ini yang pertama. Ya? Tidak ada jihad kecuali dalam keadaan ada kekuatan dan juga kemampuan. Juga penetapan yang kedua yang perlu diraikan di dalam jihad adalah perlunya ada izin daripada pemerintah untuk nak berjihad. Perlu ada keizinan daripada pemerintah Islam di sebuah negara Islam itu untuk nak melaksanakan jihad. Kerana inilah yang telah menjadi sunnah pada zaman Rasulullah, pada zaman para khalifah, para sahabat sesudah mereka, di mana tidak ada umat Islam ataupun daripada kalangan sahabat secara khasnya yang keluar nak pergi berjihad tanpa mendapat izin daripada pemerintah yang ada. Ya. Dan hal ini saya ingat jelas. Kenapa? Kerana pemerintah itu yang mempunyai kekuatan, persenjataan dan ketenteraan. Masakan kita nak jihad tanpa kita minta izin dulu? Kerana dengan senjata yang ada pada dia lah kita akan guna. Tentera yang ada pada dia juga yang kita akan guna. Bagaimana kita nak berjihad, ya? Kerana itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man 'asa al-amir faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaatiku, dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang derhaka terhadapku, dia telah derhaka terhadap Allah. Dan barang siapa yang mentaati amir, pemerintah, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang derhaka terhadap amir, pemerintah, pemerintah Islam, dia telah derhaka kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa wa innama ju'ilal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Dan sesungguhnya seorang imam, iaitu seorang pemerintah, diwujudkan supaya dia menjadi perisai buat umat Islam berjuang di belakangnya dan berlindung dengannya. Lihat bagaimana Allah, Rasulullah mengatakan bahawa pemerintah itu dijadikan untuk kita berjuang di belakangnya. Apa artinya? Secara tidak langsung, maknanya kita kalau kita nak berjuang perlulah mendapat izin daripada pemerintah, ya. Maka kerana itu kita kata penetapan yang ketiga yang dapat kita sebutkan pada malam ini, ya, tidak ada jihad tanpa panji, tidak ada jihad tanpa ada pemimpin, tanpa ada panglima perang, sama ada daripada ketua pemerintah itu sendiri, dia yang turut serta dalam jihad itu seperti mana yang dilakukan oleh Nabi di dalam beberapa peperangan, atau wakil daripada pemerintah
Seperti mana yang juga diutuskan oleh Rasulullah, baginda mengutuskan saraya. Seperti saraya, pasukan-pasukan, saraya, pasukan-pasukan komando lah kita kata. Ya, di mana baginda melantik seorang pemimpin, seorang panglima, yang mana semua pasukan itu kena taat pada dia kerana dia adalah wakil, ya, yang dilantik oleh Rasulullah. Maka perlu ada panji, perlu ada pemimpin perang, ya. Hal ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis Muslim, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa wa man qatala tahta rayatin amiyah yaghdhibu li asabiyah wa yad'u li asabah wa yansur li asabah faqutil faqitlatun jahiliyah. Dan barang siapa yang berjuang di bawah panji buta, tak ada pemimpin, dia marah kerana asabiyah, dia mengajak kepada asabiyah dan dia berjuang kerana asabiyah, lalu dia terbunuh, maka kematian dia adalah kematian jahiliyah. Apa arti kematian jahiliyah? Apa yang dapat kita kata ialah kematian yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu kematian yang tidak diinginkan oleh mana-mana individu Muslim. Ya. Yep? Jadi insya-Allah inilah beberapa penetapan-penetapan yang perlu diraikan, ya, di dalam jihad. Ada beberapa yang lain perlu mendapat izin daripada kedua ibu bapa. Ya, yep? Bagi mereka yang mempunyai ibu bapa yang berharap pada dia untuk menguruskan kehidupan mereka, dia perlu, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berjihad. Rasulullah berkata, apakah orang tua engkau hidup? Dia kata ya. Apa Rasulullah kata? Fafihima fajahid. Pergi balik, berjihad dengan mereka, iaitu dengan berbakti kepada mereka. Cuma kita nak perincikan bahawa ini adalah khas buat dalam jihad menyerang. Ya, adapun dalam jihad pertahanan, ya, tidak diwajibkan untuk mendapat izin daripada kedua ibu bapa. Kerana kalau dalam jihad menyerang, apa hukumnya? Fardu kifayah. Sedangkan taat kepada kedua ibu bapa adalah fardu ain. Adapun dalam jihad pertahanan, dia fardu ain. Taat kepada ibu bapa fardu ain juga. Tetapi fardu ain mempertahankan negara lebih utama kerana dia bersifat umum. Ya, kerana kita mempertahankan negara, hakikatnya kita mempertahankan juga kedua ibu bapa kita. Apa yang dapat saya simpulkan, ya, pada malam ini, bahawa perlunya ada untuk jihad, perlunya ada persediaan daripada kedua-dua segi. Dari segi rohani, dari segi iman, terlebih dahulu sebelum dari segi fizikal, dari segi ketenteraan, dari segi persenjataan. Ini yang perlu, hakikatnya yang perlu difokuskan oleh umat Islam pada hari ini, ya. Dan hal ini inilah sejajar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Rasulullah bergerak, mengatur strateginya ke arah jihad, bukan tak dengan emosi semangat semata-mata. Kerana itu kita melihat bahawa sepanjang Rasulullah di Makkah tidak ada jihad. Dan hikmahnya jelas, walaupun ada yang tidak faham. Tetapi seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Uthaimin di dalam fatwanya, yang insya-Allah yang setelah saya edarkan. Kita lihat bagaimana Syekh Uthaimin mengatakan bahawa hikmah tidak disyariatkan jihad semasa di Makkah adalah jelas. Kerana umat Islam ketika di Makkah berada dalam keadaan serba lemah. Dari segi persenjataan dan dari segi bilangan serba-serbi lemah, maka tidak ada hikmah, bahkan bercanggah dengan syariat Islam, bercanggah dengan hikmah Islam kalau diwajibkan jihad dalam keadaan yang lemah. Apa yang nak cuba direalisasikan kalau kita dalam keadaan lemah? Sebaliknya, Rasulullah, ya, memupuk ataupun menguatkan landasan jihad yang penting, iaitu persiapan yang perlu didahulukan terlebih dahulu, iaitu persiapan rohani. Mantapkan rohani para sahabat terlebih dahulu dengan akidah yang benar, dengan memahami tauhid, beribadah kepada Allah dan kepada Allah sahaja, seperti mana dalam ucapan dua kalimah syahadah kita. Tauhid, merealisasikan tauhid serta menjauhi segala bentuk syirik
segala bentuk khurafah, khurafat, dan segala bentuk tahyul, segala akidah-akidah yang bercanggah dengan tauhid, percaya kepada kuasa-kuasa yang lain, percaya kepada tangkal dan sebagainya, percaya kepada bomoh dan sebagainya. Ini yang perlu, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang di Mekah. Maka apabila mendapat izin daripada Allah yang kita kata pasti dengan hikmah, Rasulullah keluar berhijrah ke Madinah. Dan kalau kita lihat dari segi zahirnya, memanglah ada sebab-sebabnya, kerana dijemput oleh orang-orang Madinah, kerana Rasulullah mendapat apa, diancam nyawanya di Mekah. Tapi itu secara zahir. Tetapi kita nak tahu itu yang tersurat, daripada yang tersirat apa? Tidak lain dan tidak bukan kerana Allah ingin supaya umat Islam, ya, mengatur strategi mereka yang berikutnya, iaitu untuk memantapkan kekuatan fizikal. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, baginda meneruskan usaha baginda untuk menguatkan umat Islam. Baginda belum lagi melancarkan serangan. Bukan sampai ke Madinah terus lancar serangan, tidak juga. Bahkan dalam peperangan Badar, kita dapat melihat bagaimana peperangan Badar ini harus kita jelas. Umat Islam keluar daripada Madinah. Tujuan mereka untuk jihad, benar. Tetapi adakah untuk menyerang sebuah bala tentera yang lebih besar daripada mereka? Jawapannya tidak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk nak merampas kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bilangan Rasulullah, tentera Rasulullah 300 lebih. Kafilah Abu Sufyan kita boleh kata belas-belas, kalau bukan berpuluh-puluh, tak lebih daripada itu. Nampak bagaimana? Tetapi Allah mentakdirkan bahawa ternyata bahawa orang-orang kafir Quraisy mengetahui tentang kemarahan tentera Rasulullah, maka akhirnya mereka menghantar bantuan yang berbentuk tentera sebanyak 1,000 orang. Ya, 1,000 berdepan dengan 300. Dan kita kata ini adalah permulaannya. Allah nak menguji dengan kekuatan musuh yang berlipat kali ganda. Peperangan Uhud sama juga, itu pertahanan jihad, menyerang ke pertahanan. Rasulullah walaupun keluar ke Bukit Uhud, itu masih lagi di Madinah. Ya, maka itu juga sebaliknya, orang-orang Quraisy yang keluar daripada Mekah untuk nak menyerang Madinah. Maka kita lihat bahawa Rasulullah walaupun bilangan mereka dalam serba sedikit, tapi seperti mana yang kita sudah jelaskan bahawa jihad pertahanan adalah fardu ain walaupun dalam keadaan serba-serbi lemah. Seperti mana yang berlaku dalam peperangan Uhud. Begitu juga dengan peperangan Ahzab, tentera umat Islam 3,000, tetapi tentera orang kafir berlipat kali ganda sampai 1,000. Tapi itu jihad pertahanan ke jihad menyerang? Jelas itu adalah jihad pertahanan, ya, yang mana dia tidak mengira kekuatan ataupun kemampuan bilangan tentera, ya. Peringkat yang berikutnya kita lihat dalam sejarah Rasulullah, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjanjian Hudaibiyah. Mengapa perjanjian Hudaibiyah dimeterai? Ya, kenapa Rasulullah mengikat satu perjanjian untuk tidak berperang dengan orang-orang Quraisy, kalau bukan kerana baginda mengira bahawa umat Islam masih lagi belum kuat? Ya, walaupun ada bangkangan daripada sahabat, ya, tetapi ternyata bahawa ada hikmah yang cukup besar daripada perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah kita semua tahu. Siapa yang tak tahu boleh kembali kepada sejarah. Ya? Ternyata bahawa itu adalah pembukaan kepada kemenangan yang lebih besar. Ya? Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Selang 2 tahun sahaja selepas itu, berlakulah pembukaan kota Mekah. Dan itu kata, itu yang dikatakan sebagai jihad menyerang. Rasulullah keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah untuk menyerang penduduk Mekah. Kita lihat apabila ada yang persediaan dari segi rohani, apabila adanya persediaan dari segi fizikal, maka bertepatan dengan firman Allah, in tansurullah yansurukum, sekiranya kamu membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Maka mereka berjaya membuka kota Mekah. Maka turunlah firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala datang kemenangan Allah dan pembukaannya, pembukaan kota Mekah. Kemenangan Allah. Kenapa Allah memberi kemenangan kepada mereka, kepada Rasulullah dan para sahabat?
kerana mereka telah menepati firman Allah, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu membela agama Allah, Allah janji Allah akan bela kita. Ya. Jadi insya-Allah inilah beberapa penetapan-penetapan, ya, perincian-perincian yang perlu kita tahu, ya, di dalam masalah tentang jihad.